seorang hamba beristighfar, Allah itu nggak ngelihat dosa yang masa lalunya. Allah ngelihat istighfarnya, coba. Dan istighfar kita itu, kalau benar-benar tulus dari hati, satu kali doang kita ngucapin istighfar, itu cukup untuk menghapus semua dosa kita yang memenuhi langit dan bumi loh. Jadi kalau orang sering-sering beristighfar itu bukan karena istighfarnya kurang untuk bisa menggugurkan dosa, nggak kurang. Istighfar sekali, dosanya memenuhi langit dan bumi, itu dosa habis, nol, zong langsung. Terus ngapain kita harus sering-sering istighfar? Seseorang itu memperbanyak istighfar bukan karena satu istighfar itu kurang, tapi karena dosa kita itu terulang terus, berulang kali. Maka istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, kan? Bukan berarti kalau kita istighfar kurang dari 100, berarti dosa kita belum dihapus, enggak. Sekali doang, kalau itu berasal dari hati.